Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita bertemu lagi dalam Jom Tu Jannah. Seperti mana yang pernah ustazah jelaskan, kami mengisi ruangan Jom Tu Jannah ataupun kami create program Jom Tu Jannah ini sebagai satu penghargaan kami kepada seluruh tuan-puan yang budiman yang telah membantu menyokong usaha kami untuk menubuhkan sebuah ma'had tahfiz, sebuah institusi yang berperanan untuk mendidik generasi yang akan datang. Bagi kami tuan-puan sebagai seorang, ialah sebagai orang tua ya, yang semakin hari umur kita semakin dekat dengan kematian, kami fikir biarlah walaupun kami dah mati, kami dah meninggal dunia, biarlah pahala jariah itu berjalan. Sekadar pahala yang kami kutip daripada amalan kami, daripada apa yang kami buat pada usia kami, kami rasa terlalu sedikit. Tapi insya-Allah pada pahala jariah ya, insya-Allah sama-sama mudah-mudahan kami tuan-puan yang memberi sokongan juga ia dapat meraih pahala yang disebut pahala jariah ini. Jadi tak ada apa yang kami nak balas budi baik tuan-puan. Tak ada benda yang kami nak balas atas kerjasama dan sokongan tuan-puan kecuali kami mengisi program atau slot Jom Tu Jannah ini untuk mengajak kita semua sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini tuan-puan, ustazah ingin berkongsi tanda-tanda hati yang hidup dengan hati yang mati dengan melihat kepada sebuah hikmah yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah hikmah beliau. Ustazah menukilkan mafhum kepada hikmah itu. Kata beliau, di antara tanda-tanda orang yang hatinya telah mati ialah ketika mana dia terluput daripada melakukan sesuatu kebaikan, dia tidak berasa sedih. Dan yang kedua, ketika mana dia hanyut dalam kelalaian, ketika mana dia terjebak dalam dosa dan maksiat, dia tidak rasa menyesal. Andai kata ada dua perkara ini tuan-puan, tidak merasa sedih atas terluputnya, tertinggalnya ataupun kehilangan kesempatan untuk berbuat baik ataupun kesempatan itu datang tapi kita tak buat baik, maka itu juga di antara tanda hati yang sudah mati. Begitulah juga dengan orang yang berdosa, orang yang melakukan maksiat, tapi ya Allah, walaupun dia tahu itu adalah maksiat, itu adalah dosa, tetapi langsung tidak ada rasa menyesal dalam hati dia terhadap maksiat, dosa, kelalaian yang telah dia lakukan. Tuan-puan sekalian, adapun hati yang hidup, kalau kita lihat bagaimana Dr. Said Ramadan Al-Buti menghuraikan kepada hikmah yang telah ustazah bacakan tadi, beliau menyatakan adapun hati yang hidup, qalbun hayy, hati yang hidup ialah hati yang amiran, yang dipenuhi, yang dikuasai, yang penuh dengan perasaan, dengan syuur, dengan perasaan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, penuh dengan perasaan rindu kepada Allah Azza wa Jalla, penuh dengan perasaan ingin melakukan kebaikan. Dan hati yang hidup adalah hati yang merasa takut dengan Allah Azza wa Jalla. Kalaulah kita melihat kepada tanda-tanda tadi, ya, kita reflect kepada diri kita sendiri, ya Allah, apakah hati aku hidup atau hati aku mati? Sebab kadang-kadang tuan-puan, ya, perlu ustazah nyatakan, sebenarnya kita patut rasa bahawa di antara azab yang Allah segerakan di atas muka dunia ini adalah azab kalau kita terhalang daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Terhalang. Terhalang yang bagaimana tuan-puan? Kita nak ingat pada Allah. Kita nak baca Quran. Kita nak qiyamul lail. Kita nak zikir. Kita nak tasbih. Tapi kelihatannya tuan-puan seakan-akan sukar sangat untuk kita lakukan. Berat sangat untuk kita lakukan. Contoh, kalaulah itu hari Jumaat. Pada pagi Khamis lah kita dah berfikir dah, ya Allah, esok hari Jumaat, malam ni malam Jumaat, aku nak baca Suratul Kahfi. Sebab minggu sebelumnya, aku dah terluput, ya Allah, daripada baca Suratul Kahfi.
Tetapi bayangkan tuan-puan, dalam keadaan kita berazam yang demikian, tengok-tengok tersedar hari Sabtu, tengok-tengok tersedar hari Ahad. Ya Allah, ya Tuhan, aku masih lagi tidak berpeluang nak baca Suratul Kahfi. Dalam keadaan ini tuan-puan, eloknya kita duduk sebentar. Ustazah bercakap pada diri sendiri, duduk sebentar berfikir, ya Allah, dosa yang mana yang menghalang, ya Allah, maksiat mana yang menghalang, ya Allah, ya, kegelapan hati mana yang menghalang sampai terlalu berat sangat, terlalu sukar sangat untuk aku ingat untuk baca Suratul Kahfi, untuk ingat kepadamu. Dan tujuan kita reflect yang demikian tuan-puan, supaya kita cepat sedar, pasti di sana ada dosa yang kita lakukan yang kita belum bertaubat. Boleh jadi ada amanah yang telah kita khianat, boleh jadi ada janji yang telah kita mungkir, boleh jadi ada tanggungjawab yang tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi ada dosa yang melibatkan pengurusan hati, ada dosa yang melibatkan suami isteri, ada dosa yang melibatkan pengurusan harta, sebab kita rasa apa dia terseksa azab sekali, kenapa aku terhalang, ya Allah, daripada banyak-banyak mengingatimu. Dalam keadaan orang lain senang sekali ingat pada engkau, ya Allah. Ada sahabat ustazah tuan puan, tak kurang 3 jam sehari dia tadabbur Quran. Bayangkan macam mana kita nak dapat 30 minit untuk tadabbur Quran, untuk baca Quran pun boleh jadi kadang-kadang sukar untuk kita lakukan. Maka kita reflect diri, apakah hati kita mati, apakah hati kita hidup. Kalau hati kita mati, segera kita buat sesuatu dengan taubat, istighfar, cari ilmu, merintih merayu kepada Allah. Dan kalau hati kita hidup, istiqamahlah, menjagalah nikmat hati yang hidup sebagai sebuah nikmat yang sangat besar. Renung-renungkan sahabat-sahabat sekalian, jom tu jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal firdaus, ya Allah. Kami mohon syurga yang tertinggi, syurga firdaus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini Allah terima, ia menjadi sebahagian daripada amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bermula 3 Januari 2018, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mulai dibina, yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz, mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.